Polda Bengkulu bersama dengan instansi terkait TNI, Satpol PP, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Angkasa Pura Selasa pagi 17 Maret melaksanakan penyemprotan disinfektan di kawasan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sela kegiatan juga personel gabungan tersebut juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di seputaran bandara agar rutin menjaga kebersihan diri seperti selalu mencuci tangan dan juga kebersihan lingkungan. Dari pantauan, penyemprotan disinfektan dilakukan di seputaran bandara, baik di ruang tunggu di luar maupun di dalam ruangan bandara. Dalam kegiatan ini, personel juga menyambangi langsung tempat-tempat ramai guna menyosialisasikan berkenaan dengan pencegahan virus corona. Jadi kita sama-sama dengan stakeholder lain, memang hari ini kita pilih bandara. Kita sambil sosialisasi supaya pertama masyarakat jangan panik dengan masalah isu corona ini. Yang kedua, ya tetap waspada, bersih diri itu lebih penting. Dan kemudian juga kita coba dengan saudara-saudara kita dari TNI, tadi dari Satpol PP juga, sudah juga dengan di Bandara Fatmawati itu sendiri. Kita lakukan bersih-bersih dan juga hal yang lain. Insya Allah mudah-mudahan, karena ini kan pintu gerbangnya masuk orang yang luar dari Bengkulu melalui udara. Jadi kita lakukan dan ini akan kita terus sosialisasikan. Mudah-mudahan Bengkulu cepat clear sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Harus 1 meter seperti itu kan. Social distancing 1 meter itu jaraknya, karena droplet yang saya sampaikan tadi kan jaraknya itu 1 meter. Nah, mencegah penularan sedini mungkin, mencegah penularan adalah dengan jarak 1 meter. Yang seperti saya sampaikan, sosialisasi ini penting untuk kepada masyarakat di mana mereka berkumpul untuk lebih memahami virus COVID-19 itu seperti apa. Kegiatan sosialisasi pencegahan virus corona diberikan pada masyarakat, bertujuan agar nantinya masyarakat dapat dengan sendirinya melakukan pencegahan pada diri masing-masing. Misalnya melakukan pola hidup bersih, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta lain sebagainya. Hasrul melaporkan dari Kota Bengkulu.